pantas dibantu. Masih banyak orang lain yang perlu dibantu. Bisa saja mobil ini dijadikan uang dan disumbangkan kepada anak yatim piatu. Saya minta mobil ini dikembalikan. Bila sedang berada di atas, tengoklah ke bawah. Yang di bawah, masih banyak orang yang mengharapkan uluran tangan. Jauhkan diri dari serakah, karena perbuatan itu tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani hidup ini apa adanya, sesuai apa yang kita miliki, yaitu harta yang halal di mata Allah dan mendapat ridho Allah. Saya diberi amanah untuk memulihkan keamanan negara. Bila membiasakan diri untuk tidak memegang amanah, suatu saat juga akan dikhianati. Bagi pejuang, tiada tugas akhir dan tiada akhir tugas. Tentang risiko dan rasa takut adalah manusiawi, tidak ada yang terkecuali. Tetapi agama menyuruh kita memperjuangkan apa yang kita yakini benar dan melawan apa yang kita yakini salah atau tidak baik. Apalagi sebagai seorang prajurit TNI yang oleh Sabta Marga diperintahkan untuk bertakwa kepada Tuhan, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan agama kita kuat, maka semuanya bisa dibereskan. Semakin tinggi posisi, tiupan angin semakin kencang. Nasihat saya, ketika menghadapi persoalan yang sangat penting, diperlukan keputusan yang tepat. Jangan lupa minta petunjuk Allah dengan salat istikharah lebih dahulu. Setelah itu, putuskan sesuatu sesuai dengan kata nurani. Dengan cara ini, kita tidak akan terombang-ambing mengikuti perkembangan situasi. Semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh, kita dibunuh.
memperlakukan demikian, tapi jangan kita dendam hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepadanya meneguhkan kita. Dengan keimanan itu juga, kami yakin bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Seorang kepala kantor kecil sampai kepada kepala negara, tak ada yang luput dari tuntutan Allah kelak atas kepemimpinannya. Boleh saja seorang di dunia ini menghilangkan pertanggung jawabannya dengan macam-macam istihad, tapi di hari kemudian takkan terelakkannya di depan Allah. Bagi orang beriman, ridho Allah lah mahkota segala amalan. Bagi pejuang, tiada akhir tugas. Muda atau tua adalah soal semangat.